sekeluarga atas undangannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa membawa berkah khususnya kepada keluarga Bapak Budi Santoso, keluarga sekeluarga, umumnya kepada kita semua. Allahumma amin. Amin, amin. Yang berikutnya ini hajatnya, hajat Mas Budi itu hajat pribadi tapi untuk umum, yaitu megengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mari bersama marhaban ya Ramadan. Sopo wonge seneng eneke tekane sasi Ramadan, sasi poso kok seneng tok ae wis entuk ganjaran. Mula saka kuwi Bapak Budi Sawarga saking senenge ngundang TPG Mirta Budaya. Kedua, berikutnya acaranya syukuran. Syukuran kita semua bersyukur mudah-mudahan Corona atau Covid yang mungkin agak menjadikan ribet untuk ibadah kita, alhamdulillah pada hari ini kita bisa semarak melaksanakan acara-acara. Yang berikutnya sekali lagi, jadi hajate Pak Budi Kimeng ya syukuran, ya megengan, tapi kangge kabeh. Dan yang paling penting nanti kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan keluarga Bapak Budi sekeluarga diberi barokah. Allahumma amin. Rezekinya melimpah-limpah. Amin. Allahumma amin. Kemudian semua hajatnya mudah-mudahan dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz-ustadzah, santriwan-santriwati, hadirin hadirat rahimahullah, mari kita sejenak berdoa. Sore niki dipun paringi terang. Amin, amin. Nggih, monggo-monggo ben terang dhisik. Ngonek terang bocah cili-cili iki lak padha seneng. Allahumma amin. Nggih, tak jaluk marcing bene sing semangat, sing kompak. Wis suwi bu niki ada 2 tahun lebih. Enggak enak wis dianggap wis pokoke benang. Karena 2 tahun enggak main drum band, drum band-ne akeh sing nyeyeng, akeh sing pedhot.
Jajal. Sumilir enek sing kelas iku ditukokne marching band sing nyar. Allahumma amin. Ngono lho, saiki awake dhewe iki pokok dinyanyi ngono ae. Bapak Ibu hadirin hadirat, ustaz ustazah, santriwan santriwati, sepindah malih dadi acarane sore iki megengan, muga-muga posone mbuh setu mbuh minggu, muga-muga poso nggih. Poso lagi, yeah. Poso. Nah acara ini mau jadi latihan ini jadi ini langsung Mbak Bapak Budi diundang. Jadi saya nene, bendera rada mundur. Ini aku karo Pak Tris sama Pak Budi ini bocah-bocah ini tampilnya gak bisa maksimal. Mana paten ketak lagi, ah gak apa-apa Pak Sugeng. Yang penting bocahnya teko. Kok jare ini Pak Sugeng mengko topine mayorit kok wis gulai kaya apa to sengitane lho kok beda ya ayo diketakne saiki kok balik ngulon nang ndek kene yo tanteni sabar bersama Miftahul Hidayah kerja bareng dengan BSK Sound System Audio Sound System. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini membawa berkah yang akhirnya kita semua bisa menjalankan puasa dengan istiqomah. Allahumma amin. Jarene santriwan santri mengapain lagu dilukas poso malah aku gak apal, bocah cilik-cilik ki apal. Koyo ya ya oh jebule ora melu poso ngapale aku yo nulis ayo langsung jalan le. Thank you.
Patris. Nek wis putar balik Patris. Perhatikan depan, dewa sing arep. La 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 stop. La 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 la. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semangat, semangat. Ngesahne sing nabuh sampai sitok mangan roti nabuh. Dipangan dhisik, aja mbok tabuh, ngesahne. Terus Pak Anom dibaleni. Kok iso? Ya. Terus iki critane ngene Pak Anom, tenan sok iki, le gak ngapusi, maksudku gak ngapusi. Sok iki sampean sering-sering maca selawat. Besok awake dhewe entuk sapa? Sapa iki ngene. Apa meneh karo budal sekolah sing cah wadon Solo-Solo. Solo-Solo. Cambaron Solo-Solo. Api aja diguyu. Api, tapi iri ya. Iri Solo-Solo. Bagus. Selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai wis diglubukne wis selesai. Saiki kita nantikan acara penampilan gedak dan lagu Ben Sehat. Enek to? Enek. Oh, antum ora ngono. Pokoke kita kulit daya. Iki padahal nek cara nek ngundang iki kurang sebulan kok wis ngundang. Oh, iya persiapan jenengan. Iki rong dino ae manis buk ya acara. Walaupun gedorane kurang to wis, tanggap bujal. Rong dino tenan iki gak ngaku sih. Diundang Pak Sugeng di acara Medengan nyanggon aku. Iki lho acarane kok menyambut bulan Ramadan. Terus nang ngene nek Pak Budi kok ya gak 2 bulan yang lalu pesen sujune. Tak ngene nek Pak Tris, sujune dina kuwi pas kosong aku. Iya, iya. Cara gak kosong buahe, cara gak kosong paling ngene isine. Matur nuwun Pak Bud, ndi wonge? Oh, lha kuwi. Kosong? Bu?